Halo semuanya, Silvia di sini. Nah, di video kali ini aku bakal membahas tentang gimana caranya kirim chat WhatsApp tanpa simpan nomor, tanpa aplikasi. Nah, pakai cara ini kalian bisa kirim chat WhatsApp tanpa harus simpan nomornya dulu dan tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Ini di WhatsApp original ya teman-teman. Oke, langsung aja kita ke caranya. Langkah yang pertama, kita buka browser handphone kita, bisa itu Chrome atau apapun bebas. Setelah itu, kita tulis aja wa.me/, diikuti dengan nomor WhatsApp yang mau kalian kirimi pesan WhatsApp-nya. Diawali dengan angka +62, tapi plusnya jangan ditulis ya. Langsung aja 62 8 sekian sekian sekian, seperti ini. Nah, cara penulisannya seperti ini ya teman-teman. Jadi diawali dengan angka 62, ini kode negaranya ya. Nah, seperti ini, paham ya teman-teman. Kita langsung enter aja. Terus tap lanjutkan ke chat. Dan bisa teman-teman lihat di sini udah kebuka kolom chatnya. Ini benar-benar belum di-save ya nomornya. Ini gak ada namanya, berarti belum di-save. Terus ada tanda tambahnya di sini, tambah ke kontak. Berarti gak ada di kontakku. Kita tinggal kirim pesan aja seperti ini. Udah bisa ya, kirim pesan WhatsApp tanpa harus simpan dulu nomornya. Simpel banget, tanpa menggunakan aplikasi tambahan apapun. Nah, karena tutorialnya udah berhasil, jadi kayaknya segitu dulu aja video tutorialku hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!